Kebiasaan seksual Ferry Irawan jadi salah satu pemicu Vena Melinda ngebet nikah meski tak lagi muda. Kedekatan Vena Melinda dengan Ferry Irawan masih mencuri perhatian publik. Di usia yang tak lagi muda, keduanya memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga. Kedekatan keduanya pun membuat publik penasaran dengan kehidupan Ferry Irawan. Tak hanya soal keuangannya, namun juga kehidupan seksualnya. Beberapa waktu silam, calon suami Vena Melinda itu pernah mengaku di hadapan seksolog Dr. Boyke soal kehidupan seksualnya selama ini. Ferry menyebut jika dirinya bisa keluar hingga berkali-kali jika berhubungan. Dr. Boyke, aku bisa berhubungan sama pasangan bisa lebih sejam sampai dia keluar 11 kali loh, dok. Normal enggak? Tanya Ferry Irawan dikutip dari kanal YouTube RCTI Entertainment. Karena kondisinya tersebut, Ferry mengaku bangga lantaran bisa membahagiakan pasangannya. Dr. Boyke pun menyematkan predikat pria perkasa dan jantan pada calon ayah Verel Bramasta itu. Dr. Boyke menuturkan, jika menurut hasil penelitian, kejantanan pria bisa dilihat dari kemampuannya memuaskan wanita. Ia menyebut jika kemampuannya tersebut bisa dilakukan Ferry lantaran dirinya memiliki fisik yang kuat. Kalau Ferry bisa tahan berjam-jam karena secara fisik dia kuat, ditambah lagi saat bermain cinta dilakukannya dengan happy, tutur Dr. Boyke.